Pak, tarik Pak. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, Anak Bangsa Menanam, dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan yang ke-36. Nah, pada hari ini kita melakukan penanaman di banyak lokasi, ya, seperti seremoni yang kita lakukan di Taman Burung ini. Nah, bibit itu kita dikembangkan oleh BP DAS dan BPTH Sulawesi. Nah, sekarang ini kita semuanya serentak di banyak daerah kita lakukan penanaman, termasuk di taman-taman nasional. Kemudian, nah, kita memilih lokasi ini karena Taman Buru daerah Komara ini punya sejarah sebagai Taman Buru, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan revitalisasi, mengangkat kembali sejarah daerah ini sebagai Taman Buru. Jadi kita akan membudidayakan rusa dan juga melepas liarkan. Nanti akan ada zona-zona tertentu untuk perburuan, tetapi di sisi lain ada zona-zona juga tertentu untuk edukasi, kemudian untuk trekking. Jadi ini ekoturism akan hidup di daerah ini. Dan anak SD kan? Iya, SD. Alasannya untuk melibatkan anak SD ya? Iya, anak SD dilibatkan supaya mereka dari sejak usia dini sudah paham betapa pentingnya menanam itu. Karena pohon itu sumber kehidupan. Kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkampanyekan tanam minimal 25 pohon seumur hidup. Kenapa 25 pohon seumur hidup? Karena rata-rata umur orang Indonesia itu 60 tahun sampai 70 tahun, dan setelah dihitung itu oksigen dihasilkan oleh 25 pohon.